Hai, selamat pagi. Hari ini anda masih lagi bersama dengan Fifi dalam show kantin dari pukul 11.30 pagi sampai pukul 2 petang. Suka tadi korang dah dengar lagu daripada B2B6, Senyumanmu, hanya di My Campus Radio. So, untuk para pendengar My Campus hari ini, jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store dan terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com. So, hari ini korang kena abaikan suara Fifi yang sengau sebab Fifi tak sihat sangat hari ini. Tapi topik hari ini kita nak bincangkan tentang emergency lanes. Betul ke orang Malaysia ni tak hormat laluan kecemasan ni? Dan juga kita nak bincangkan sebenarnya tentang laluan kecemasan di jalan raya. Siapa yang patut guna laluan kecemasan ni? Dan betul ke ramai rakyat Malaysia yang sangat pentingkan diri bila berada di jalan raya? So korang boleh komen dan juga kongsikan pendapat korang di Facebook My Campus Radio dan juga di Twitter My Campus Radio, okay? So, sebentar lagi Fifi akan bacakan ada orang komen tentang isu kita ni. Nak tahu komen apa, korang kena stay tune bersama My Campus Radio. So, dengarkan dulu lagu daripada Scarlet Diaries, Sempurna, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada Big Burns, Ice Cream, hanya di My Campus Radio. So, untuk para pendengar My Campus Radio semua, jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Dan terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com. So topik hari ini tentang tentang penggunaan jalan raya sebenarnya, tentang emergency lanes kat Malaysia. Macam mana orang Malaysia ni, betul ke diorang ni tak hormat laluan kecemasan yang ada? Dan juga kita nak bincangkan juga isu tentang laluan kecemasan di jalan raya. Sebenarnya siapa yang patut guna dan betul ke ramai sangat orang Malaysia yang sangat selfish bila di jalan raya? So, Fifi nak memetik juga isu di mana berlakunya kemalangan, di mana kejadian seorang penunggang dan juga pembonceng motosikal cedera parah selepas melanggar sebuah kereta yang diletakkan di lorong kecemasan kerana rosak. Dan akibat pelanggaran itu, sebenarnya kedua-dua mereka tercampak di atas jalan raya, manakala sebuah lori sayur yang berada di belakang motosikal terbalik. Okay, dan terbalik di lorong tengah kerana cuba untuk mengelakkan mangsa. Dan kelewatan ambulans yang tak dapat menggunakan lorong kecemasan akibat dihalang oleh kenderaan menyebabkan adik-beradik yang terlibat dalam kemalangan tu maut dan tak sempat dirawat di hospital. Itu adalah antara isu yang terbesar yang menjadi bualan di seluruh negara sebenarnya. So, betul ke masyarakat Malaysia ni memang suka orang cakap pentingkan diri dan tak memikirkan nyawa orang lain bila di jalan raya? Dan di Fee nak bacakan juga komen di Facebook. Sebenarnya ada yang komen, dia kata tak patut sebenarnya kalau dia, jadi daripada Ahmad Gigi Zulkifli, dia cakap tak patut dia mengikut laluan tu mengganggu. Kalau ada betul-betul kecemasan, patut yang boleh diselamatkan cepat jadi lambat disebabkan pengguna yang menghalang laluan tu. So, bermakna ramai yang tak setuju sebenarnya. Kalau korang nak tahu, laluan kecemasan tu hanya untuk kecemasan sahaja. Bukan korang boleh suka-suka nak guna laluan kecemasan tu. Kan, laluan kecemasan tu untuk digunakan oleh polis, JPJ, kastam, bomber ataupun ambulans. So, korang yang tak ada kena-mengena tu, tak payahlah gunakan laluan kecemasan tu, kan? Dan Fee juga nak memetik sebenarnya, kalau dilihat dekat ni keluaran daripada Siakap Kedi, dia ada membuat kenyataan bahawa yang ni kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, iaitu SCP Muhammad Nazri Hussein, yang mengatakan lorong kecemasan tidak boleh digunakan oleh pengguna motosikal. So, ramai sebenarnya yang mempertikan kenyataan tu. Ini kerana dakwa netizen di Malaysia, dia kata kalau motosikal 250cc ke bawah tidak boleh menggunakan laluan kecemasan, jalan mana yang mereka harus guna? Dan sedangkan jika menggunakan jalan di tengah ataupun tengah jalan tu, kemungkinan akan berlaku kemalangan yang lebih tinggi kerana laluan lain memang sangat laju. Dan lagi fast lane, bahagian tengah dan juga bahagian kiri. And, jadi, banyak netizen-netizen di Malaysia mengemukakan bukti bahawa motosikal boleh menggunakan
menggunakan laluan kecemasan berdasarkan kenyataan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Raya melalui satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah penguatkuasa JPJ. Dan sebenarnya banyaklah isu-isu yang bercanggah tentang laluan kecemasan. Ada yang kata motor boleh guna, ada yang kata motor tak boleh guna. Dan ada juga motor yang mengamuk. Dia kata bila kereta gunakan laluan kecemasan, diorang ada hak untuk sepak terajang kereta tu. So Vivi akan cerita lagi banyak lagi tentang isu laluan kecemasan di Malaysia. Dan kalau siapa yang dapat lihat hari ni, ada kongsikan di Facebook, page Facebook Vivi, di mana sekarang ni menjadi viral. Macam hari tu orang cakap burung unta, ostrich pun pandai guna fast lane. So korang semua janganlah guna laluan kecemasan . Tapi hari ni Fee dapat baca, mula-mula cikabu, tiba-tiba hari ni pula babi bu pula. Dia gunakan laluan kecemasan, siap langgar lampu merah. So ni antara orang cakap, betul lah benda ni sampailah dekat siapa yang melihat video ni. Share daripada metafora, anafora video. Memang orang cakap selama badak ya babi tu berjalan di jalan laluan kecemasan sambil menanggal lampu merah. So korang kena stay tune bersama dengan Vivi. Banyak lagi Vivi nak kongsikan tentang laluan kecemasan. So dengarkan lagu di My Campus Radio. Jom. Okay, itu tadi lagu daripada Hujan Kotak Hati hanya di My Campus Radio. So untuk para pendengar My Campus semua, jangan lupa Vivi nak ingatkan sekali lagi untuk download apps kami di Google Store dan juga Apple Store, dan terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com. Okay. So topik dia hari ni tentang isu laluan kecemasan di jalan raya. Adakah rakyat Malaysia kita betul-betul sangat pentingkan diri ataupun selfish kerana dia orang menggunakan laluan kecemasan? Dan sebenarnya siapa yang patut guna laluan kecemasan ni, kan? Okay, bercakap tentang tu sebenarnya apa yang berlaku pada 22 Mei terdahulu, sebenarnya berlaku sebuah kemalangan sekitar jam 3:30 di Simpang 4 Pedas, iaitu dua orang beradik yang menunggang motosikal telah terkorban di dalam kemalangan tersebut. Dan apa yang nak diperingatkan sebenarnya untuk diri sendiri, rakan-rakan dan orang lain sebenarnya berkenaan dengan penggunaan lorong kecemasan ketika trafik sesak. Okey, dan ketika berlaku kemalangan sekitar pada waktu itu sebenarnya, mangsa adalah berdua seperti yang dilaporkan oleh kebanyakan surat khabar dan juga media. Okey, sebenarnya memang mereka mengalami pendarahan yang sangat teruk dan kecederaan di kepala. Dan ambulans yang dikejarkan ke tempat kejadian pula, time tu adalah tiba sangat-sangat lewat. Dan ambulans yang pertama tiba 1 jam selepas kemalangan. Dan ambulans yang kedua, 2 jam setengah lewatnya. So sebenarnya, apakah logik, di manakah kelogikan benda ni sebenarnya? Kalau ambulans tiba lewat, sebenarnya bukan sengaja ambulans tu nak lewat-lewat kan penjalanan diorang. Tapi sebenarnya kerana laluan kecemasan yang turut jam kerana digunakan oleh pengguna jalan raya yang tak faham, ataupun firasa diorang ni buat-buat tak faham tentang kegunaan sebenar lorong kecemasan ni. Dan sebenarnya banyak juga laporan yang dibuat tentang isu ni berkenaan yang kemalangan tu. Sebenarnya ada juga video berserta video yang di mana menunjukkan perjalanan ambulans tersebut yang tersekat-sekat dan ada kalanya berhenti kerana walaupun dipasang siren dan juga dihorn, tapi kenderaan masih tidak mahu berganjak ke tepi. So kenapa rakyat Malaysia macam ni kan? Korang tahu tak kerja seorang doktor ataupun ambulans tu adalah menyelamatkan nyawa. So bila korang nampak dia ambulans, patut bagi laluan. Dan jangan terlalu selfish sangat. Dan disebabkan perkara yang seperti ini, sebenarnya kita kehilangan dua orang anak muda. Dan seorang merupakan seorang anak, seorang adik, seorang abang dan suami kepada sebuah keluarga. So Fifi rasa tolonglah rakyat Malaysia, jangan jadi selfish. Korang patut tahu undang-undang macam mana nak guna, di mana korang sepatut guna untuk jalan raya, okay? Dan sebenarnya berkaitan dengan isu yang K
kecoh baru-baru ni sebenarnya. Orang cakap kecoh tentang sikap pemandu yang tak bertanggungjawab menggunakan lorong kecemasan waktu kesesakan lalu lintas. Sebenarnya ada juga viral yang terbaru di mana pengguna motosikal dikatakan bertindak untuk menerajang cermin sisi kereta, iaitu side mirror kereta yang berada di setiap lorong kecemasan, tanda kempen untuk mengingati mereka agar tak menggunakan lorong tersebut demi kepentingan diri sendiri. Dan untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya ada artis yang menyokong kempen menendang side mirror kereta yang menggunakan laluan kecemasan. Kau nak tahu siapa artis yang menyokong kempen ni? Korang kena stay dengan Makan Pers Radio, okay? So, dengarkan dulu. Jangan lupa komen kami di Facebook dan juga di Twitter. Dan terus dengarkan kami di Makan Pers Radio. Jom rubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada Valency Spola hanya di Makan Pers Radio. So, topik tadi ni tentang laluan kecemasan di jalan raya. Adakah benar kalau korang menggunakan laluan kecemasan, anda adalah seorang yang sangat selfish ataupun tidak berhati perut? Disebabkan isu yang baru-baru ini berlaku, iaitu kemalangan yang melibatkan dua nyawa yang tak dapat diselamatkan akibat kecuaian para penunggang ataupun pemandu di jalan raya menggunakan laluan kecemasan, menyebabkan ambulans sampai lewat dekat satu jam setengah. Nampak tak betapa selfishnya dan pembunuhnya seseorang itu? So tadi Fia dia bagi tahu juga, iaitu antara kempen yang diorang cuba buat untuk mengelakkan pengguna menggunakan laluan kecemasan, iaitu mereka menyokong satu kempen iaitu terajang side mirror kereta yang menggunakan laluan kecemasan. Dan antaranya artis yang menyokong kempen ini adalah Pekin Ibrahim. Kalau korang kenal, seorang pelakon. Menurut Pekin, dia kata tindakan tersebut adalah wajar dan cara terbaik untuk memberi pengajaran dan juga mendidik pengguna kereta di jalan raya. Dan juga dia kata memang benar dia menyokong kempen tersebut kerana itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendidik. Dan tindakan menggunakan lorong kecemasan bukan sahaja mengundang masalah seperti ambulans lewat tiba dan juga membahayakan penunggang motosikal sebenarnya. Dan dia menyokong kempen tersebut untuk menyedarkan orang ramai, bukannya sokong tindakan menendang side mirror kereta, tapi sokong kempen dan juga perbuatan itu sangat berbeza. Dan dia sendiri mengaku lah, dia pun tak pernah tendang side mirror kereta orang. So sebenarnya kempen ni, kalau kempen ni berkesan, rasanya orang ramai akan mendesak bahawa mereka tak boleh lagi menggunakan laluan kecemasan sesuka hati. Saya tidak langsung turut membantu pihak berkuasa kita mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang sangat-sangat sedih sekarang ni kalau kita tengok. Dan juga sikit ramai juga yang menyokong kempen menendang side mirror ni. Dan setakat ini Pekin Ibrahim tak menerima sebarang kecaman ataupun haters lah untuk kempen ni. Dan ramai pihak yang memberi sokongan terhadap beliau. So mengharapkan pemandu-pemandu lepas ni akan berubah lah korang sebelum korang diubahkan. Okay, itu topik tentang laluan kecemasan di jalan raya. Kan korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter Makan Pers Radio. Dan sebenarnya Fee nak kongsikan juga, sebenarnya banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak polis, JPG, di mana ramai yang mengatakan lorong kecemasan pula tak boleh digunakan oleh pengguna motosikal. So, macam mana tu kan? Banyak yang mengatakan bahawa ada bukti yang mengatakan motosikal pun sebenarnya tak boleh gunakan laluan kecemasan berdasarkan kenyataan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Raya melalui satu artikel pada tahun 2009. Di mana tajuk dalam Utusan Malaysia tu diorang tulis compound serta-merta jika guna laluan kecemasan. So macam mana korang nak tendang side mirror kereta tu? Kan? Dan sebenarnya dalam artikel tu juga dia menulis kenderaan selain motosikal tidak boleh menggunakan laluan kecemasan. Dah pula, maknanya motosikal boleh guna laluan kecemasan.
Tapi sebenarnya banyak pihak yang mengeluarkan kenyataan mengatakan motosikal tidak boleh menggunakan laluan kecemasan, tapi sebenarnya boleh. Tapi sebenarnya apa sebenarnya status penggunaan laluan kecemasan ni? Sebab setengah JPJ kata motor boleh guna dan setengah polis cakap tak boleh, kena saman. Tapi akhirnya bila kita cek balik dalam Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987, memang ada tertulis sebenarnya kesalahan motosikal kurang daripada 250cc tak dibenarkan menggunakan lorong kecemasan. Maknanya tak dibenarkan untuk menggunakan lorong kecemasan, meletakkan ataupun menunda dan juga memandu di lorong kecemasan. Dan korang boleh dikompaun sebanyak RM300. So sekarang dah sah-sah memandu penunggang motosikal pun tak boleh gunakan lorong kecemasan. So korang tak payahlah berangan nak tendang sambil orang kat situ. Dan kalau penunggang motosikal tak boleh guna lorong kecemasan, kat mana dorang nak bawa motor? So korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter. Jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Dan terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com. So dengarkan lagu-lagu yang menarik di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada 49 Blondies. What's up? Okay, what's up, what's up? Pada pendengar My Campus Radio, so hari ini topik dia tentang penggunaan laluan kecemasan di jalan raya. Kalau korang ada komen, boleh komen di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio. Dan bercakap tentang emergency lanes, kebanyakan rakyat Malaysia ada yang berpendapat mereka sangat selfish dan sangat pentingkan diri. So betul ke tak betul, korang boleh komen dekat Facebook, okay? Dan juga Fee nak bagi tahu info sikit. So, sebenarnya untuk pengetahuan korang semua, untuk pengguna jalan raya ataupun lebuh raya, sebenarnya untuk setiap corak pemanduan adalah sangat berbeza daripada setiap negeri. Contohnya khususnya untuk Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Penang dan lain-lain. Dan juga mereka mempunyai trafik yang sangat berbeza juga. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, memang kesesakan di lebuh raya tu memang sangat-sangat menyeksakan. Apatah lagi kalau musim cuti sekolah, musim nak dekat raya. Dan memanglah time tu memang semua orang tak sabar nak menunggu. Dan mereka akan menggunakan laluan kecemasan yang ada dekat sebelah kiri korang tu. Dan itu yang menyebabkan orang cakap berlakunya isu yang terbaru tu, yang ada kemalangan terlibat di situ. Tapi laluan kecemasan penuh dengan kereta, dan dia tak boleh nak gunakan kawasan laluan kecemasan tu. Dan sebenarnya macam mana sebenarnya kita nak elakkan kesesakan yang berlaku dekat jalan raya ataupun lebuh raya? Sebenarnya korang boleh elakkan menggunakan laluan kecemasan kalau ada bantuan daripada pihak PLAS ataupun polis pada masa perayaan. Contohnya kalau macam polis trafik sendiri, korang boleh arahkan kereta untuk lorong kecemasan supaya aliran trafik tak terlalu sesak ataupun dia akan deadlock dekat jalan raya tu. So adalah ruang untuk bomba lalu ke, ambulans lalu ke, kan? Dan sebenarnya pihak PLAS pun patut bertindak cepat untuk guna sistem tahan pasu lepas kereta. Contohnya macam okay, lepas 20 biji kereta jalan, lepas tu stop, stopkan sekejap, lepas tu boleh continue. Baru jalan tak jam, betul? Kan? So itu antara salah satu masyarakat nak mengelakkan kesesakan jalan raya. Lagi-lagi pada musim perayaan, lagi-lagi kita nak raya ni, nak balik kampung. Dan saya nak kongsikan juga, hari tu pun kita dah ada tengok viral di Facebook, di mana ostrich menggunakan fast lane untuk berjalan di jalan raya. So korang kena fikirlah, ostrich tu pun tak ada kereta yang stop, tak ada orang cakap dia tak mengakibatkan kesesakan jalan raya langsung. So korang yang sebagai orang yang memandu ni, korang kena fikir lebih mendalam lagi lah, sebab disebabkan kecuaian korang, banyak nyawa yang terkorban disebabkan ambulans tak sempat sampai dan menggunakan laluan kecemasan di jalan raya.
So cerita pasal emergency lanes, cerita pasal penggunaan jalan raya, lebuh raya, korang boleh komen terus di Facebook dan juga di Twitter. Dan banyak netizen-netizen di Malaysia yang orang cakap tak berpuas hati dengan cerita tentang laluan kecemasan ni. So kalau korang pun tak puas hati juga, korang boleh komen dan terus komen di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio, okay? So dengarkan dulu lagu daripada Melody Disaster. Okay, tu tadi lagu daripada Bottlecap Rockstar. So isu kita hari ni tentang laluan kecemasan di jalan raya ataupun di lebuh raya. Banyak netizen-netizen di Malaysia yang orang cakap tidak menyokong ataupun membantah dengan keras sekali jika anda menggunakan laluan kecemasan untuk kepentingan diri sendiri. Okay, kalau korang nak tahu, semua orang nak cepat, semua orang pun nak sampai ke destinasi pada tepat waktunya. Tapi kalau dah tahu jalan tu jam, janganlah jadi so selfish kalau korang gunakan laluan kecemasan. Sebab burung unta pun pandai lalu fast lane. Dan juga Fi baru terlihat video di mana kuda hitam pun gunakan fast lane. Dan juga cuma satu je binatang yang guna lorong kecemasan dan langgar lampu merah, iaitu kinzir kat jalan raya. Tu cerita tentang video-video bersempena kes-kes tentang isu lorong kecemasan ni di Malaysia sebenarnya. Dan memang faham kesesakan jalan raya di lebuh raya, terutamanya daripada waktu perayaan dan juga cuti sekolah, memang sangat-sangat sesak. Dan semua orang kalau boleh, time tu lah keluar dia punya orang cakap ego di jalan raya, orang punya pentingkan diri sendiri dan juga sangat selfish lah time tu. Tu yang ramai gunakan laluan kecemasan untuk lebih cepat ke destinasi sebenarnya. Tapi korang tak sedar sebenarnya bila korang gunakan laluan kecemasan, dia akan menyusahkan banyak pihak sebenarnya. Okay, menyusahkan pihak lebuh raya, pengguna jalan raya lain, penunggang motosikal, ambulan, bomber. Dan kalau misalnya kata ada kecemasan, let's say lah korang guna laluan kecemasan, tiba-tiba depan tu ada kereta rosak, korang tak nampak, tak kepas-pasal accident berdentum kat situ kan. Tadi Fida bagi tahu antara penyelesaian yang korang boleh praktikkan di lebuh raya untuk mengelakkan kesesakan. Soalnya pihak PLUS lah paling, orang cakap paling afdal sekali, ataupun pihak Lekas ke yang jaga-jaga highway ni, korang lah kena ambil benda ni dengan serius sekali. Sebab yelah, korang sebenarnya antara yang sepatutnya mengambil berat tentang isu ni. Sebab siapa lagi nak follow, nak tengok benda-benda ni kan. Sebenarnya kalau dekat PLUS, okay, let's say traffic sangat jam time tu, sebenarnya pihak PLUS ada helikopter, boleh monitor kesesakan jalan raya tu sejauh mana, berapa kilometer. So diorang boleh gunakan alternatif yang lain untuk mengelakkan jam ataupun traffic, dan juga boleh mengelakkan kemalangan jalan raya sebenarnya. Dan pada Fifi sebenarnya banyak, majoriti setiap rakyat Malaysia memang akan menggunakan laluan kecemasan ataupun lorong kecemasan. Dan apatah lagi bila memandu dekat lebuh raya, memang diorang banyak menggunakan kecemasan, lorong kecemasan. Tapi untuk pengetahuan semua, ingat kalau pengguna lorong kecemasan tu adalah pembunuh. Walaupun korang guna sekejap je, tapi disebabkan korang berlakunya kemalangan dan kematian, korang dah dikira pembunuh, okay? Dan juga sebenarnya bukan saja PLUS yang boleh membantu untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Tapi kalau jalan dekat Kuala Lumpur ni contohnya, macam jalan Kuching, jalan Ceras ataupun Pucung ataupun Federal pun, sebenarnya memang setiap hari memang tak dinafikan memang akan jam teruk sangat. Especially lagi kalau daripada Federal nak ke menuju ke Mid Valley tu, kalau ikut Ceras memang jalan jam teruk. Dan sebenarnya apa yang korang boleh buat sebenarnya, corak pemanduan korang. Maksudnya kalau kita nak cepat, kita boleh ambil lorong paling kiri, lepas tu boleh himpit semula ke kanan bila dah sampai kat depan. Dan sebenarnya masalah ni boleh dielakkan kalau Malaysia ataupun Kuala Lumpur ni tak terlalu banyak sangat kereta,
dan semuanya yang mengikut undang-undang. Maknanya korang ikut jarak kereta tu 30 kaki jarak antara dua kereta. So, benda mudah. Takkan ada isu-isu yang macam ni lagi. Dan sebenarnya pihak-pihak yang sangat penting dengan diri sendiri dekat jalan raya ni, korang ubahlah sikap-sikap macam tu, okay? Sebab semua pemandu di jalan raya memang mahukan orang cakap jalan yang lancar, cepat dan tepat sampai ke destinasi. Tapi bila datang waktu yang orang cakap perayaan, cuti sekolah, korang memang kena hadap. Tapi time tu lah, korang jangan selfish. Sebab selfish korang tu telah membuatkan dua remaja yang tak bersalah meninggal tanpa bantuan ambulans yang lambat sangat sampai ke tempat kejadian. Dan kita tak nak benda tu jadi dekat ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita. Tapi itulah dia mana kesedaran dia. Dan disebabkan sekarang ni terlalu banyak orang cakap bukan viral lah, info-info mengenai laluan kecemasan sebenarnya tak boleh digunakan oleh mana-mana kereta dan hanya boleh digunakan oleh pasukan ambulans, kastam, polis, trafik dan juga bomba. Tapi sekarang juga motosikal di bawah 250cc tak dibenarkan menggunakan laluan kecemasan. Tapi isu dia kalau semua motor tak boleh gunakan laluan kecemasan, kat mana diorang nak bawa motor ni lalu? Adakah mereka menggunakan laluan tengah ataupun fast lane? Itu lebih membahayakan sebenarnya untuk penunggang-penunggang motosikal kita, kan? Jadi korang kena check betul-betul dengan JPJ ataupun Liberal Plus ataupun info-info yang sepatutnya. Tapi apa info yang Fi dapat memang tak dibenarkan dan adalah ia merupakan satu kesalahan jika menunggang di lorong kecemasan, iaitu korang boleh dikompaun sebanyak RM300. Dan sebenarnya lorong tengah pun membahaya juga untuk motosikal. Dan sebenarnya satu je lah, kalau untuk dekat jalan raya punya isu, semua orang kena give and take, kena bertolak ansur, kena saling hormat menghormati antara satu sama lain, okay? Sebab kemulah bro, jalan tu bukan korang punya, okay? Dan bukan korang seorang je nak cepat. So kena faham situasi orang lain juga, jangan bersikap pentingkan diri. Sebab kita hidup satu Malaysia ni, kenalah bantu-bantu dan faham memahami. Lagi satu, kalaulah misalnya kata ada kemalangan jalan raya yang berlaku di sekitar lebuh raya ataupun di tepi highway, tolonglah pemandu-pemandu ni, korang Fi faham, korang ni semua prihatin sangat, kan, nak tahu, nak tengok. Tapi korang menyebabkan kesesakan tu lebih teruk lagi. So tak payahlah semua sibuk nak jadi reporter, seorang cukup. Tak payah semua sibuk nak perlahankan kenderaan sampai lebih teruk jam tu drag sampai 3-4 jam. So prihatin tu boleh membantu sebenarnya, tapi tengok keadaan. Kalau korang dah nampak sangat terlalu jam, tak payah semua orang sibuk nak berhenti kat tepi, semua nak turun, semua orang nak acah-acah tolong, tapi sebenarnya korang tak tolong apa pun, menyebuk je dekat tepi jalan, kan? So itu adalah satu kempen kesedaran untuk semua pemandu-pemandu di jalan raya, di especially di Malaysia. Jangan suka pentingkan diri sendiri. Jangan sampai nanti Malaysia buat macam dekat luar negara, kan. Mereka ada buat satu jalan yang dekat tepi, dekat laluan kecemasan tu, terdia tajam tau. So bila korang lalu, dia macam bunyi yang annoying gila. Tak pasal, tiap-tiap bulan kena tukar tayar, kan. So apa-apa korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio. Banyak lagi info yang Fifi akan kongsikan sebentar lagi sebenarnya. So stay tune bersama My Campus Radio. Dengarkan dulu lagu daripada Mi Angka Hussein, La La La, kerjalah untuk korang yang tengah bekerja ataupun yang tengah buat kerja rumah ataupun tengah buat homework, okay? So stay tune bersama My Campus Radio, jom berbahas bersama. Okay, itu tadi lagu daripada Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight, Coyote Ugly. Nampak cerita tu best gila. So topik kita tentang hari ni adalah tentang isu laluan kecemasan di jalan raya, okay? Antara, kita tak tahu nak cakap salah siapa, siapa yang salah, siapa yang gila, adakah pemandu yang salah dan kerajaan yang gila sebab buat jalan raya 3 lane macam tu. So korang apa pun sebagai pemandu,
di jalan raya, korang kenalah. Macam feedback tu tadi, jangan terlalu selfish, jangan terlalu pentingkan diri. Dan juga untuk program-program yang PLUS telah buat ataupun kerajaan telah buat, tolonglah follow. Macam let's say nak raya ni, nanti nak balik kampung ni, korang dah tahu jalan raya tu memang jam, highway tu memang kau-kau jam. So korang kena susun perjalanan korang untuk balik ke kampung nanti, okay? So jangan lupa, korang kena pilih jalan, elakkan kalau boleh, tak payah semua orang naik ke highway. Jalan lama kan ada, so boleh guna jalan lama. Ataupun korang boleh guna highway tapi tentukan jadual perjalanan korang. Dan itu yang paling penting lah sebenarnya, korang kena rancang perjalanan. Sebab sometimes memang banyak sikap pemandu kat Malaysia ni yang busuk hati. Kadang-kadang diorang jalan bawa pelan-pelan, tapi bila nampak kereta depan nak tukar lorong ni, orang tekan minyak. Dia impak rapat-rapat supaya tak bagi ruang kat situ. So memang rasanya semua pemandu di Malaysia dan juga di jalan raya, korang ni kena ajar balik modul pengurusan perjalanan dan juga macam mana nak bawa kereta dengan betul. Dan sebenarnya untuk mengelakkan kematian ataupun berlakunya kemalangan berisiko tinggi, so korang kena merancang perjalanan dengan baik, bertolak ansur antara satu sama lain dan menggunakan lorong yang betul. Okay, kalau korang nak pecut laju, lorong kanan. Kalau korang nak macam maintain biasa, arah tengah. Kalau macam nak lalalalala, korang belah kiri. Tapi bukan lorong kiri yang untuk laluan kecemasan. Okay? Yang tu, laluan kecemasan tu macam feedback tu tadi. Kalau dalam video, babi tu je yang bawa. Yang jalan dekat situ tanpa rasa bersalah pun muka. So korang fikirlah sebabkan kecuaian dan juga kepentingan diri korang sendiri ni, ada nyawa yang terkorban. Dan kalau Fin tengok sendiri gambar dan juga video yang berlaku kemalangan baru-baru ni pada 22 Mei tu, yang mengakibatkan dua nyawa orang cakap tak dapat diselamatkan disebabkan kesesakan yang sangat teruk dan juga lori yang terbalik teruk, tu memang sangat sedih lah. So apapun, korang sebagai seorang pemandu yang ada lesen, so hargai lesen korang sebelum korang digantung. Dan kalau korang sayang duit korang, takut nak kena saman, nak bayar sama banyak, so jangan buat kesalahan dekat dalam raya. Okay, itu pesanan daripada Kementerian Perjalanan. Ada tak Kementerian Perjalanan? Okay, apa pun, terima kasih sebab komen topik ni di Facebook My Campus Radio. Dan juga komen di Twitter. Jangan lupa besok jumpa Fufi lagi dalam segmen kantin pada pukul 11.30 pagi hingga pukul 2 petang. Dan esok topik kita adalah esok saya nak cerita pasal kenapa gadis remaja banyak lari rumah. Sebenarnya bukan remaja je, lelaki pun ada juga lari rumah, tapi tak dalam kategori lari rumah. Dia tak balik rumah. Kita cerita pasal esok, kenapa gadis remaja di Malaysia suka lari rumah ataupun terlibat dengan gejala dari rumah. Dan untuk topik morning show, besok DJ Julia akan kongsikan dengan korang 10 cafe hipster yang murah dan juga cool. Dan jangan lupa petang nanti kalau korang ada pertanyaan tentang law ataupun undang-undang di Malaysia, korang boleh dengarkan Lawyer Campus pukul 4 petang hingga pukul 6 petang bersama dengan DJ Julia dan juga Mr. Tariq Maketab yang akan berbincang tentang isu sewa rumah. Kalau siapa yang ada pengalaman kena tipu duit deposit, kena tipu kunci rumah tak bagi, apa lagi, utilities, apa hak korang semua, korang boleh dengarkan petang ni slot terbaru di My Campus Radio iaitu Lawyer Campus. Okay, korang boleh dengarkan terus dan komen nanti di Facebook dan juga Twitter My Campus Radio, okay? So, apapun, terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com dan jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store, okay? So, dengarkan lagu daripada Sakura Band. Nampak tak masalah lagu ni? Melepaskanmu hanya di My Campus Radio. Jangan lupa bersama.